dan subscribe. Iya, bongkar Malang Lumajang. Bongkar titik kemacetan. Roda 4 sudah mulai dari arah Malang untuk Lumajang. Udah bongkar ya dari arah Malang untuk ke Lumajang roda 4. Ya rekan, ada beberapa titik kemacetan lagi yang kita temui. Ya seperti ini. Langsung aja ya. Doa terbaik buat rekan semuanya. Tampak di sini seperti ini. Ini rupanya mau istirahat ya. Mau pada dibongkar ini sekarang. Ya, kita ikuti terus kan ya. Jadi seperti ini kondisinya tadi ini barusan dikerjain. Masih kondisi basah ya. Dan diharap rekan-rekan semuanya tentunya hati-hati ya saat melintas di sini ya. Sebagai jalur ini saya dari arah Malang menuju arah Lumajang ya. Jadi dimohon hati-hati ya. Ini rupanya mau di ini yang dari arah Lumajang Malang ini rupanya yang truk roda berapa ini? Mari motor telu. Ya ini diutamakan rupanya kan ya untuk Duta Putra ini. Inilah salah satu proyek besar untuk pelebaran jalan ya, mega proyek pelebaran jalan. Antrian dari arah Lumajang menuju Malang. Pak Bakar. Ayo. Iya. Ah ini. Ah ini tampak sendiri kan ya, dari arah Lumajang menuju arah Malang. Direkomendasi buat rekan semuanya mau melintas di sini upayakan ya kalau nggak mau ketembingin titik beberapa titik kemacetan ini pagi hari sama sore hari ya di atas jam 17.00 atau 17 kacamata waktu Indonesia bagian piket nol. Ya nah, ini macetnya seperti ini rekan, jadi waktu Indonesia bagian barat tentunya rekan ya. Nah, ini tampak seperti ini rekan ya. Nah itu sekali lagi buat rekan yang tidak mau ketemu titik kemacetan, memang di sini ada beberapa titik kemacetan ya. Nah, ini tuh diharap berangkatnya ya pagi itu.
sama setelah kerja, istirahat kerja. Halo Pak. Ya. Hai, alat berat. Wah, ketemu lagi kan sebagai kemacetan ini. Wah, ini antri lagi ya. Ini dari arah Lumajang menuju arah Malang. Roda 4, roda 6. Nah, ini. Wah, ini. Wah, macet yang panjang rekan ya. Nah, itu rekan direkomendasi tetap waspada ya. Hati-hati buat rekan semuanya saat melintas ini. Wah, ini macetnya di sini sampai duduk-duduk para driver. Pengendara pada turun dari roda 4-nya. Nah, ini. Wah, panjang juga antriannya rekan ya. Biar duluan ya. Enggak. Biar duluan ya. Ya. Kita pelan-pelan rekan ya. Nah, biar bagi info buat rekan semuanya. Nah, ini tampak seperti ini rekan. Macetnya. Wah, di belakangnya masih ada juga. Roda 6 di belakang saya. Panjang rekan ternyata. Wah, panjang juga ya. Ini sampai di Batu Gajah. Nah, seperti tebing-tebing ini rekan ya, tetap waspada ya, hati-hati gitu ya. Ini karena di beberapa tebing ya memang harus hati-hati buat kita ya. Gimana rekan sendiri, silakan komentar bagaimana melihat kemacetan seperti ini. Beberapa para driver turun sambil ada hiburan pegang HP memang. Tapi saat kejenuhan, ada beberapa titik kejenuhan seperti ini rekan ya. Nah, untuk menghilangkan kejenuhan ya itu tadi. Oh, udah nyampe sini. Cukup panjang rekan ya. Jadi kemacetan ini tadi kita lihatnya cukup panjang. Angin cukup kencang rekan ya. Mohon maaf ya. Bila audio saya lebih keras suara angin. Ini kalau nggak salah tadi saya dari sini juga macet rekan ya. Sini. Nah, ini mega proyek rekan ya, untuk pelebaran jalannya seperti ini. Nah, jadi rekan tahu sendiri kan. Nah, coba kita lihat lagi rekan. Nah, ini udah kami sepil di sini ya. Ini lebarnya jalan kurang lebih berapa? Silakan komentar. Oh, jalannya nggak menurun.